baru terbarukan seharusnya itu yang didorong sehingga kalau ada blackout kita tidak kelimpungan semua. Tetapi seberapa jauh sesungguhnya kita sampai mencapai itu? Karena uh, banyak dibicarakan, banyak didiskusikan, tapi dalam praktek realnya berapa persen sih, Mbak uh, Mumpuni? Kalau saya melihatnya belum ada keseriusan ya. Kita tuh masih 15%. di bawah. Berapa persen? 12 persen kalau tidak salah. Oh, 12 4? kan, 4? Di, di energi belum sampai. Belum 12. sampai. 12. Di bawah kalau okay. di listrik, ya, di listrik ada. Di listrik, ya. Kalau seluruh listrik, energi ini, Maksud saya di listrik, iya. ya. Di listrik 12 persen, iya. tapi 12 keseluruhan, kalau tidak salah. keseluruhan hmm. hanya masih di bawah 10 persen. Jadi masih, masih sangat jauh. Keseluruhan sekitar ya. 6 persen. Hanya 6 persen saya mikirnya lima tapi enam oke lah lumayan naik lima, nah. Ton, nah. Ton, ya. lima ton, Jadi, enam ya lima atau enam dan itu ke, karena apa karena kan kalau retorikanya sih keren maunya harus terbarukan harus kita harus konservasi energi tapi ini, dalam prakteknya tidak seindah retorika ini sekali lagi kita bicara masalah kekuasaan oligarki ya hmm. itu harus diakui itu terus uh, di, saat, uh, di satu sisi kita ingin renewable itu Betul-betul terbangun dengan baik, tapi faktanya sampai detik ini regulasi ada, semua ada. Tapi tidak ada afirmatif policy dan action yang mendorong itu untuk terjadi. Apa misalnya yang diperlukan? Affirmative action-nya apa? Dibuat murah sehingga orang mau begitu, sesederhana Selama itu? Selama fossil fuel masih dengan harga yang murah, dia nggak bisa kompetitif. Itu ya. pertama. C -c Cuma ini. dilematis ya, kalau fossil fuel dinaikkan harganya, harga listrik naik lagi. Hmm. Karena fossil fuel-nya dominan kan. Hmm. Jadi gini Pak, kalau saya melihatnya dari dulu sebetulnya udah dari zaman dahulu kala ya, 29 tahun saya ngurusin ini tuh, kalau uang subsidi yang dulu dipakai untuk mensubsidi listrik fosil fuel itu diberikan untuk memajukan renewable energy, kita sudah merdeka sekarang ya. ini, merdeka energi, kedaulatan Artinya energi. Artinya kedaulatan energi itu bisa tercapai hmm. di level masyarakat. Hmm. Begini mbak ya, saya mau nambahkan. Tengar Mas saya, oh, aku masih contoh. Waktu tahun 97 saya mendarat di Sri Lanka malam hari. Itu kota tuh gelap gulita karena dibom macan Tamil. Tapi desanya semua terang benderang. Pas saya lihat ke dalam ternyata di setiap desa they have their own gitu. Mereka punya pembangkitnya sendiri. Nah ini yang didorong oleh pemerintah luar biasa gitu loh. Pemerintah Sri Lanka. Sri Lanka. Ah. Ya. Kita berharap ini sebetulnya waktu itu saya sudah ngajak PLN berkali-kali ke sana. Tapi ketika saya ke Sri Lanka saya nggak melihat itu. Oh, mungkin tahunnya beda, Pak. Bapak, Bapak Belum lama kan? ini. Generasinya beda. Oke. Okay. Jadi begini, Kat mungkin baik. cerita itu betul. Cuma kalau menurut saya yang kurang, kalau kita mau mengembangkan energi terbarukan, memang harus ada firm policy untuk mendukung. Jadi contohnya sekarang ini, solar energy rooftop itu dibeli, tetapi 35 persen peraturan pemerintah itu, swapnya 35 persen disumbangkan. Hmm. Jadi akhirnya orang yang membeli kalau produksinya 100 yang boleh disuap hanya 65 yang 35 sumbangan ke PLN. Pak, boleh kasih contoh berapa sih harganya kalau mau pasang solar panel? Solar panel sekarang mungkin kalau untuk uh, 1 kW uh, 10 juta. Sekitar 10 juta ya Sekitar sepuluh di Solar apa motor. sebagai bentuk implementasi energi terbarukan di LKI kantornya sudah pasang solar panel? Wah oh, keren, di LKI ya. sudah solar panel. Iya, kita Laka. pasang 30 kwp. Hmm. Ya, 30. Dan itu bisa un untuk, untuk berapa persen pemakaian tuh ya, pembayaran? Iya, yang jelas tagihan listrik di LKI turun sekitar 45 persen. Jadi hmm. kita pakai sistem KWH meter ekspor impor istilahnya ya. Hmm. Jadi misalnya eh, tagiannya yang tadinya misalnya satu setengah juta menjadi hanya enam ratus ribu atau empat ratus ribu. Okay. Jadi, dan, itu, dan memang yang kita usulkan memang saya kira salah satu edukasi kepada masyarakat, kedua itu adalah insentif ya. Karena apa? Karena memang mahal. Karena untuk pasang itu biayanya sekitar 200 juta untuk 30 kwp itu. Nah, kalau tidak ada insentif fiskal atau dari pemerintah, pembebasan pajak dan segala macam, ya masyarakat masih masih berat untuk itu kecuali memang masyarakat yang punya concern, yang punya uang karena ini kan sebenarnya kelompok kelas menengah. Ya. Mereka Jadi, punya kesadaran. Kalau referensinya negara maju seperti kawan saya tinggal di California, Anda bayar sekitar 10 dolar kalau punya kalau punya solar PV di rumah Anda, berapapun Anda pakai hanya bayar 10 dolar hmm. gitu lah. Hmm. Kita sebenarnya memerlukan peraturan semacam itu. Oke. Okay. Kalau peraturan semacam itu ada, Orang nggak perlu waktu masang itu nggak perlu ngitung lagi. Kalau sekarang setiap orang masang gitu. dia banding-banding dulu dengan harga listrik PLN. Iya. Kalau bicara peraturan ada anggota DPR di sini yang jelas RUU energi baru terbarukan itu juga masih belum jelas bagaimana ini DPR. Ya. Kekin itu tinggi banget. <laughs> tidak masuk prolegnas, tidak yeah. tidak didorong. Tid rasanya kalau bicara energi terbarukan bukan bukan concern nih bagaimana DPR. Enggak sebenarnya DPR se secara itu. personal semua mendorong itu. Cuma memang apa namanya ini kan waktu sidang tinggal tiga bulan jadi mungkin memang uh, kita akan dorong di masa yang akan datang tetapi kesadaran publik soal energi terbarukan ini karena kebutuhan globalisasi dan desakan globalisasi ini sudah mulai bagus menurut saya sekarang ini sambil menunggu undang-undang kita harus dorong pemerintah agar memiliki afirmasi terhadap kebijakan-kebijakan penggunaan dan pembangunan pembangkit-pembangkit uh, yang menggunakan uh, energi terbarukan. Mm, saya kira dan, dan ini, kita ini harus urusannya ASDM, jadi se sektor ASDM nih yang perlu kita perlu yeah. kita dorong. Mungkin ya ini yeah. kan pemerintahan baru, jadi menurut saya yang perlu ke depan ini perlu perubahan mindset dari pengelola energi untuk lebih ber, ber apa berempati dan pro kepada energi terbarukan. Sebenarnya itu yang perlu. Kalau yang yeah. sekarang dua bulan lagi, saya kira juga memang mungkin nggak banyak bisa dibuat. Kalau Tetapi kesadaran begitu Pak Jokowi semua sadar, naik Kan presidennya sama. Ya, bukan. Tapi Pak Presiden saya dengar sudah mau memberikan suatu apa namanya ini subsidi atau semacam itu kepada energi terbarukan dan yang diperlukan memang itu. Misalnya kita kalau mau fit in tarif. Saya ini tadi memang kan saya kapasitas dipanggil juga Dewan Energi. Betul. Saya Ketua Dewan Pakar METI, masyarakat yang diperlukan 10 tahun. Jadi selama mulai dari sebelum ada DEN sampai sekarang, presentasi energi terbarukan itu belum naik-naik. Sebelum juga dibentuk, dirjennya masih segitu-gitu aja. Nah, ini juga jadi pertanyaan bagi penggiat energi terbarukan, termasuk juga bagi orang-orang e, dari luar yang datang, gitu loh. Hmm. Nah, karena ini perubahan e, masa jabatan, tentu barangkali ya, misalnya menteri yang cocok itu adalah dilihat juga menteri energi itu kriterianya salah satu adalah yang memiliki. Pro empati pro kepada energi terbarukan. Oke, okay. kalau begitu kita break setelah ini saya akan minta nama siapa menteri yang cocok yang punya visi energi terbarukan untuk kita usulkan ke Pak Presiden Jokowi yang malam ini mungkin saja sedang menonton mata, mata. Najwa, tetap di mata Najwa.